persiapan nabung Sarimbit Lebaran. Assalamualaikum. Balik lagi channelnya Monisnya Mua. Assalamualaikum. Balik lagi channelnya Monisnya Mua. Nah, kali ini PO Lebaran jauh-jauh hari sebelum Lebaran. Kicik Muslimah mempersembahkan PO Sarimbit Lebaran dari bulan September 2021 untuk Lebaran di bulan April tahun depan kalau nggak salah ya. Nama Sarimbit yang akan dilaunchingkan kali ini yaitu Sasade Reborn. Sasade diambil dari nama sebuah desa kecil yang berada di Lombok, Nusa Tenggara. Motif printingnya ini terinspirasi dari tenun songketnya yang memiliki ciri khas segitiga dan sebelah ketupat. Jadi motif geometris gitu loh guys. Menggunakan bahan eksklusif yang dipersiapkan Kicik dari Europe guys. Bahannya ini Armani Silk. Sarimbit kali ini memang istimewa banget guys, karena dikemas dengan paket hemat yang bisa di request sesuai mau kalian. Kalian bisa beli dressnya aja, bisa beli tuniknya aja, bisa beli kemejanya aja, bisa beli baju anaknya aja, bisa beli himarnya aja atau cadarnya aja, dan pastinya bisa request juga size-nya. Untuk harganya sendiri, Kicik sangat hemat sekali, guys. Nah, gamisnya ini si Kicik mulai dari Rp475.000. Ini harga normal. Kalau kalian ikut PO-nya yang dibuka dari tanggal 9 September sampai 17 September, kalian dapat diskon Rp50.000 loh guys. Jadi harganya Rp425.000 itu untuk dress only-nya aja. Kalau kemejanya aja, kemeja si bapak, mau panjang mau pendek harganya sama, itu di Rp349.000 setelah promo. Jadi bedanya Kicik dari brand lain, harga PO dan harga normal tuh beda guys. Oke, buat kalian yang sebelumnya pernah ikut Sarimbit Kicik dan ngerasain kualitas kayak gimana, boleh di komen di videoku ini, kasih info menariknya biar kita semua tahu kualitas Kicik itu kayak gimana. Oke guys, jangan lupa untuk terus dukung channelku ini agar aku dapat memberikan informasi tentang fashion muslimah terbaru untuk kalian pastinya. Sampai di sini dulu untuk launching PO Sasade Reborn dari Kicik Muslimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.